Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Prof. Marzuki sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Gubernur Muhammadiyah di Lampung. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Jazim, BPH, Pak Ketua BPH hadir. Yang saya hormati para mantan, ya sering ketemu di Jogja sebabnya. Yang saya hormati para Wakil Rektor yang barusan dilantik. Kebetulan saya tanda tangan SK-nya. Bapak Ibu dosen, para dekan, Direktur Pasca, para hadirin serta tamu khusus tadi dari STIE kalian dah ya. Tadi Pak Rektor mengambil contoh tujuannya bukan STIE kan ya, yang dibandingkan ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati atas nama Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Pengembangan, kami mengucapkan selamat menjalankan amanah. Jadi selamatnya bukan selamat saja, tapi selamat untuk menjalankan amanah kepada 4 wakil rektor yang pagi hari ini kita lantik. Pesan yang pertama, memimpin adalah mengelola perubahan. Jadi apa itu memimpin? Memimpin adalah mengelola perubahan. Pak Rektor tadi sudah menunjukkan komitmennya. Dan perubahan 4 tahun ini, Pak Rektor dan Pak Prof. Marzuki cukup menantang. Karena tadi Pak Rektor menyampaikan di fakta integritas di janji kontrak kinerja. Akhir periode Pak Rektor besok doktornya harus 57. Salah. Ya, minimal. Ya, ini saksinya banyak. Jadi memimpin adalah mengelola perubahan. Bagaimana mewujudkan? Nah, itu tugas Bapak Ibu semua, majelis hanya memantau dari jauh. Ya. Mahasiswa, karena mahasiswa itu sangat terkait dengan kesejahteraan pada yang hadir di semua di sini. Kita targetkan di akhir periode Pak Jazim nanti mahasiswa UM Metro 2 kali lipat. Ya. Sehingga pulang bawa gaji 13, 14, 15, 16. Ya kalau masih 4.000 nggak tahu Pak Bambang berapa gajinya ya. Tapi hanya itu satu-satunya cara Bapak Ibu. Kita harus bersedia berubah. Bahkan tadi itu contoh. Sampai tadi disebutkan kalau perlu mahasiswa dijemput ya, karena UMB yang pendaftarnya 53.000 jualan kertas satu lembar bayarnya 300.000 itu mengumumkan 15 miliar hanya sekali penerimaan mahasiswa baru ya. Nah kira-kira targetnya berapa uang masuk besok ya Pak Wakil Rektor 2 yang harus menghitung. Jadi memimpin UM Metro adalah mengelola perubahan. Di kontrak kinerja mahasiswa asing ya di UM Metro nanti 4 tahun ke depan itu minimal 25. Bukan orang asing yang disuruh datang tapi mahasiswa ya. Bukan makhluk asing ya. Tapi mahasiswa asing ya, Pak Iksan nanti bertanggung jawab gimana caranya orang asing tertarik ke Metro, apa yang menarik? Ya, itu harus dicari betul sehingga ada orang asing, bukan orang tersesat ya, bisa kuliah di UM Metro ya. Jadi sekali lagi memimpin adalah mengelola perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan untuk mengelola perubahan semakin hari semakin menantang ya. Tadi di pengajian saya sebutkan ada kampus yang usianya 60 tahun tapi akreditasinya sama dengan UM Metro. Ya, UM Metro mencapai itu lebih pendek. Tapi Bapak Ibu ada kampus yang lebih pendek lagi.
maksa untuk mencapai akreditasi B. Ya, apa strateginya? Ya tadi itu, harus bisa mengelola perubahan, membangun mimpi-mimpi baru. Ya, kalau tadi 4 tahun lagi gaji 16 mau nggak? Kalau mau harus kerja keras, ya mau nggak berubah dosennya, ya. Tadi saya sampaikan kalau dosen yang belum bisa tersenyum, kursus tersenyum, ya. Karena hanya itu yang bisa membuat mahasiswa, Bapak Ibu yang saya sampaikan, yang saya hormati, survei mahasiswa baru di UMY, di UAD, bertahun-tahun itu hasilnya konsisten. Promosi yang paling tepat itu mahasiswa. Kalau mahasiswa bercerita ke orang lain bahwa kami puas kuliah di UMY terus, itu adalah suara terbaik. Yang lain-lain itu mendukung, ya. Jadi harus apa? Promosi terbaik adalah membuat mahasiswa dosen itu punya harapan baru di metro itu. Ada yang diceritakan, oh dosennya ramah, kalau di WA cepat balas, ya nilainya. Ya, nilainya harus bisa sebagainya. Jadi harus diciptakan environment, lingkungan yang mahasiswa itu betah di kampus. Oh bersih, ya, internetnya lancar, ya. Sekarang itu wifi loh anak muda, ya. Kalau wifi trouble cerita keluar, posting status Instagramnya, wifi mutah mati, selesai, ya. Tadi Pak Rektor untuk menjatuhkan metro sehari selesai matikan wifi-nya, seluruh posting mahasiswa nggak ada yang positif, ya. Gampang sekali, ya. Jadi memimpin adalah mengelola perubahan untuk menciptakan harapan baru, untuk menciptakan target-target baru, serta membangun budaya baru. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tantangan yang perlu dihadapi bahwa kampus-kampus Muhammadiyah dari 166 itu sudah ada 6 yang akreditasi AIPT-nya A, ya. UMY Metro ini sudah di shortlist, Pak, ya. Tergantung periode ini berapa prodi yang bisa diciptakan untuk A. Karena majelis konsen sebesar-besarnya, majelis ini sangat peduli agar kampus-kampus yang potensial untuk naik kelas, ya, itu kita kumpulkan agar mereka terus di jalan yang benar, ya, on the right track, ya. Karena tadi itu Bapak Ibu, persaingan ini di dekat tadi ada YIN, ya. DIN, sebentar lagi SKUN Kota Bumi tanggal 4 diserahkan, 4 Juli, ya. Ya, persaingan mahasiswa sendiri, UN Pringsewu, gabungan dari STIKIP, STIE, dan STIKES sudah visitasi. Nah, di Muhammadiyah saja lumayan, ya. Nanti nggak tahu STIE kali aja mau jadi apa, ya. Ya. Jadi persaingan ini sangat ketat, dan Bapak Ibu seperti Formula 1 atau balapan sepeda motor GP, ya, selisih antar kampus itu tipis, ya. Dan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah sediakan, lakukan yang terbaik untuk kampus, ya. Akreditasi, pembelajaran, ya, pembinaan Al-Islam Muhammadiyah itu menjadi calon yang penting bagi mahasiswa. Jadi bangunlah sebuah kesan mahasiswa itu kampusnya Instagramable, ya. Sederhana kan, jadi semua tempat dosennya juga harus Instagramable, jangan kelihatan jadul, nggak menarik, dosennya diajak foto nggak menarik, nggak fotogenik, ya. Ya. Mahasiswa sekarang, mahasiswa UAD itu sangat puas, bangga foto dengan dosennya, ya. Bukan karena dosennya seperti saya, ya. Tapi dosen-dosen itu sangat layak dimasukkan Instagram. Nah, kalau nggak mandinya juga jarang, ya. Ya, jenggotnya nggak dicukur, ya. Nggak dirapiin, ya. Mahasiswa mau foto siapa? Ya. Jadi, ini hal-hal yang harus dilakukan perubahan oleh generasi tua, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah 30 tahun jadi dosen boleh menjadi tua, tapi penampilan harus tetap okay. Ya, penampilan harus tetap oke, ya.
Jadi membangun budaya baru, ya, saya menyebutnya kembali ke jalan yang benar, ya. Pak Rektor juga punya tanggung jawab agar kesalahan-kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya bisa segera diperbaiki, sehingga kampus metro itu kalau istilah Pak Harto dulu bisa lepas landas. Kenapa? Karena beban masa lalu tidak Pak Rektor selesaikan, ya. Mungkin sudah tahu ada utang piutang, ada hal-hal yang lain itu, aset dan sebagainya harus Bapak selesaikan periode ini, sehingga Bapak memberi landasan yang sangat kuat 4 tahun lagi itu UMN Metro bisa menjadi A. Amin ya Rabbal Alamin. Hal kedua Bapak Ibu, karena memimpin adalah mengelola perubahan, yang harus diperbaiki adalah tata kelola, ya, keuangan, akademik, dan itu Bapak Ibu keuntungannya. Bapak Ibu sangat terbuka untuk belajar dari kampus-kampus Muhammadiyah. Tadi saya sampaikan ada kampus yang berdiri 2004, tapi 2016 sudah akreditasi A, hanya butuh 12 tahun. Tadi saya berikan contoh UM Kalimantan Timur itu baru 2 tahun sudah bisa mengirim 10 orang untuk jadi doktor, ya. Baru 2 tahun, mahasiswa pertama 450, mahasiswa tahun kedua sudah 1500. Nah, tanpa melakukan lompatan-lompatan ini, kita tidak bisa membangun hanya dengan apa? Continuous improvement, tapi harus ada lompatan, Pak. Harus ada lompatan. Misalnya bidang kerjasama. Cukup dengan nunut, ya, bahasa Jawanya nunut, ya. Pak Iksan bisa nunut kampus-kampus yang sudah punya kerjasama internasional. Ini misalnya yang dekat sini UM Palembang sudah punya mahasiswa internasional, bisa enggak satu dikirim ke metro? Tidak perlu Bapak membangun jaringan baru, tapi cukup yang Palembang tadi, peringsainya aja kok, ya. Itu bisa enggak satu ke metro? Apa hadiahnya? Apa door price-nya? Silakan dibicarakan, ya. Sebab kalau enggak dapat sesuatu yang menarik di metro ini, tentu tadi itu menarik mahasiswa asing untuk masuk, dan itu menjadi indikator yang penting di akademik, ya. Tanpa ada mahasiswa asing, tanpa ada implementasi kerjasama internasional, akreditasi kita nggak bisa beranjak. Yang sudah A tadi, tiga yang sudah A, hukum, sejarah, dan BK, ya. BK itu tantangannya juga tidak ringan, apalagi nanti dengan 9 standar. Saya kira tadi informasi Pak Rektor sangat bagus, harus disiapkan mulai sekarang, ya. Dan dosen, apalagi dosen-dosennya masih banyak yang muda-muda, ya. Wajarnya masih 27, 21, ya. Nah, itu energi baru Pak Rektor. Saya itu sangat senang kerjasama dengan anak-anak muda, karena mereka itu punya alam pikiran, cara pandang, cara bekerja yang jauh lebih cepat. Tadi Pak Rektor mengatakan masih Dikti Litbang ingin terus memperbaiki diri, karena kami memimpin di Dikti Litbang harus melakukan perubahan. Tahun ini menjadi majelis pertama di pimpinan pusat Muhammadiyah yang sertifikasi ISO 9001. Jadi memimpin adalah melakukan perubahan, kita lakukan perubahan-perubahan yang terukur. Muhammadiyah sudah 100 tahun, ISO 9001 baru tahun 2018. Nah, ini adalah wujud Bapak Ibu, dimanapun Bapak beroda, di Kaprodi, di Dekanat, di Pasca, dimanapun, di PPA sekalipun. PPA juga harus menjadi objek perubahan, Pak, ya. BPH juga harus punya target rapat, itu kalau dulu seminggu sekali ke BPH caranya tiap hari rapat misalnya. Tata kelolanya BPH terukur rapi, akuntabel dan sebagainya. Jadi mulai dari kaprodi unit itu harus siap untuk melakukan perubahan. Karena Bapak Ibu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah UM Metro ini. Allah tidak kemudian menurunkan malaikat menjadi bersih kampusnya. Mahasiswa sini tidak bisa kalau kita tidak memulainya. Jadi para dosen, karyawan, semua pihak di sini harus terbuka untuk perubahan.
pada hal-hal baru yang lebih baik tentu saja. Yang paling terukur Bapak Ibu yang saya hormati itu tadi Pak Rektor sudah menyatakan akreditasi, dan itu adalah modal untuk naikkan SPP Pak. Ya, kalau sudah akreditasi A itu peluang harus dimanfaatkan bahwa SPP mahasiswa baru naik. Salah satu contoh tadi dulu UMY mahasiswa baru UNS masih 9.000. Kenapa? Karena tuan rumah mutamar butuh uang untuk bangun auditorium. UAD juga sudah bangun, UAD masih 7.000. Nah UMY pendaftarnya 53.000, yang diterima semakin sedikit, hanya 4.800 Pak. Yang dibuang tadi kok nggak dibuang ke Metro ya? Atau ke kalian dah? Wani piro kata UMY ya? Mau kasih apa di sini ya? Jadi kenapa UMY itu pengennya nanti ketika masa keemasan sudah tercapai Bapak Ibu, mahasiswa kita terjadi 10.000 ya total, pasti mikir lebih baik mahasiswanya nggak banyak-banyak, yang penting duitnya banyak. Iya kan? UMY sudah pada level itu, sudah capek dulu ngurusin 7.000 mahasiswa baru. Oke, kalau gitu kita turunkan, naik bayarnya. Nah, tapi itu butuh waktu kalau sudah sudah punya banyak hal ya. Tapi pada ini harus yang harus disepakati Bapak Ibu, saya akan mendukung Pak Rektor, target 8.000 harus bersama-sama kita capai. Masih Siti bisa doakan, tapi yang bekerja Bapak Ibu ya. Tadi itu ilustrasi yang kami berikan sangat konkret ya. Enggak tahu STY kalian berapa mahasiswanya, sama-sama pusing ya Bu Susi ya. Tapi pusing dengan 20.000 mahasiswa beda rasa pusingnya ya. Yang 20.000 pusing tapi saya lihat mobilnya sudah bagus-bagus ke Metro ya. Ya nanti pasti lebih bagus lagi gitu ya. Saya merasakan di UMY masih gaji 230.000, sekarang sudah seperti itu. Nah komitmen bersama sangat penting Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini mohon berniat ya. Karena apa yang terakhir kami sampaikan, kampus kita adalah ladang amal soleh kita. Jangan lupa itu. Kampus kita ini adalah ladang amal soleh kita. Yang tadi ayat yang saya sampaikan, man amila solihan bin zakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita berada di UM Metro bekerja sebaik-baiknya itu, Allah memberi janji kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Tidak hanya akhirat loh ya, dunia juga dijanjikan Allah. Karena itu mari kita jadikan UM Metro ini ladang amal soleh kita. Mari kita jadikan mahasiswa puas sehingga dia mendoakan dosennya haji tepat seperti Pak Abdul. Ya, mahasiswanya bisa umroh segera. Doa mahasiswa jangan itu loh. Kalau mereka puas ikhlas berdoa, bisa jadi lebih makbul dosen apa doa mahasiswanya. Dan Bapak Ibu tiap hari punya ladang amal soleh. Jadi jangan dilupakan, karena itu layani mereka terbaik, kasih senyum, ngajar yang sebaik-baiknya ya. Jangan buku catatannya sama antara 2019 dengan 1990 ya. Harus berikan yang terbaik ya untuk mahasiswa, karena mereka itulah sebetulnya yang memberi kita kesempatan beramal soleh dan juga nanti kesejahteraan dunia dan akhirat. Saya kira demikian Pak Rektor, Pak Prof. Marzuki yang saya sampaikan. Sekali lagi atas nama majelis mengucapkan selamat bekerja. Jangan lupa niat bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mengembangkan amanah adalah untuk beramal soleh. Para istri tolong didukung ya, jangan berharap jam 3 sudah pulang ya, mau ngapain jam 3 masih terlalu sore ya. Jadi harus, tadi saya katakan Bapak Ibu di swasta, kami juga swasta ya, nyari mahasiswa sendiri, bangun gedung sendiri Prof ya. Kalau UM Metro utang juga bayar sendiri. Karena itu alam pikiran kita, termasuk bapak-bapak BPH tolong diingatkan, jangan mindsetnya PNS ya. Mindset kita adalah swasta, amalnya lebih banyak. Karena bapak nyari uang sendiri ya, gak? Negeri tinggal dikasih oleh APBN. Jadi berlipat ganda, karena itu mohon-mohon diikhlaskan ibu-ibu ya. Belum lagi acara-acara keluar Pak ya. Jadi
mohon diikhlaskan semuanya agar kampus kita sekali lagi menjadi ladang amal soleh kita dan membawa UMKM semakin maju. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.